Hey guys, kembali lagi di channel gue Rizal Suju. Oke, di video kali ini gue mau nge-reaction lagi. Tapi kali ini agak beda ya. Kali ini gue mau nge-reaction sebuah video trending. Ya, mungkin ini bukan musik ya, lebih ke konten cringe ya. Kenapa gue bilang konten cringe? Karena lu tau lah, yang orang yang mau gue react ini adalah KKI cuy. Gue bingung aja gitu kenapa masuk trending. Dan ya, gue orangnya gak ngikutin KKI, tapi dia itu viral di Dagelan, di akun-akun Instagram tuh viral, yang kayak Dagelan, Aurece dan lain-lain gitu, sering banget ngupload video TikToknya. Itu kocak sih asli. Tapi ya, di sini gua mau nge-react nih ya. Lu langsung aja nih, ini halaman depannya nih ya. Judul ini trending 10 loh. Gua bingung aja gitu kenapa masuk trending 10. Dan ya, mungkin ini saatnya gua nge-react kali ya. Subscribernya udah banyak sih, 600.000. Kan dia viral waktu itu gara-gara video, lalu tau lah ya kenapa dia viral, video make upnya. Dan sekarang ini dia suka banget bikin mukbang, mukban lodoh, dan mikirin dia sampai kegigit gigi sendiri. Kita lihat komentarnya cuy. Gua jiwa ngehujat gua itu. Bacaan ya, gua mau baca komen-komennya. Mukbang ini dibuat sebelum bulan puasa. Siap. Sebelum bulan puasa. Masa sih kurang nyati tapi bohong, bercanda. Ini nih. Hal yang membuat mukbangnya ada beberapa saran. Hey KKI. Siapa yang kesini cuma nonton 0,5%. Komen dan baca komen 99%. Aduh. Oke. Seru apa gimana ini ya? Pasti ini tuh agak cringe cuy. Tapi nggak apa-apa ya. Gua emang pengen aja gitu react gini nih, yang konten-konten cringe kayak gini. Gua headsetnya satu aja ya, takut gua kaget gitu. Aja. Masih gua tahan ya. Editornya bagus sih, asli bagus. Tapi nggak tahu gimana nih mukbangnya. Kita lihat komen sama like, dislike sama like-nya ini enggak kelihatan nih ya. Kayaknya enggak tahu di nonaktif. Kan kalau ya like sama dislike-nya jadi enggak kelihatan, cuy. Misal gua dislike, gua like, dia enggak sama aja, enggak kelihatan. Coba kita lihat mukbangnya aja nih ya. To the point aja. Si anjing baru mulai. Good grammar. Ayolah, iklan lewatin iklan. Komennya anjay, mukban ikan piranha. Oh ya, aku tadi itu sebenarnya udah belum makan sih, tapi aku udah mengil. Iya, aku nggak tahu. Sebentar ya, dari awal nih. Oh shit man, bismillah gak dia. Kunyah kok itu masih ditelan ya. Kok gua mual ya, anjir, keluar air mata, gua mual anjir. Kenapa gitu ya kalau kita lihat mukbang Korea gitu, demen. Kalau ini kok jadi kesel gitu gua nontonnya. Bisa nggak sih biasa aja gitu, jangan mangapnya, jangan gitu juga dong. Kan gue bingung aja gitu, kenapa wey. Sabar cuy, sabar.
Puasa gua belum buka ini, bentar lagi maghrib nih. Tuh nonton KKI dulu. Enak banget katanya, cuy. Gua liatnya dari jarak jauh aja kayaknya ya. Kalau deket-deket kesel juga nontonnya, cuy. Lah, suaranya dihilangin waktu dicepetin. Kira gua ngenahan kopi, Rek. Nah gitu doang katanya. Gak dijelasin gak apa dia makan. Oh iya, mukbang emang kayak gini sih bener. Aduh gua. Coba kita lihat komen-komennya lagi ya. Gue nyari komen hujatan sih. Mukba Oreo Supreme dong. Sahabat, gak usah banyak-banyak, satu dis aja goblok. Satu dis mah banyak lah. Itu kan Oreo Supreme itu lagi viral ya, lagi banyak banget orang-orang yang mukbang ini Oreo Supreme. Satu biji yang paling murah itu 500 ribu, cuy. Aduh. Tutorial nonton video ini, baca basmalah, play, pause, baca komen ya. Apalagi itu. Aduh, gue lebih lucu baca komennya anjing. Anjir, kayak ginian trending. Ya bingung gue juga kenapa trending, trending 10 lagi. Woi. Kenapa bisa trending, cuy? Coba lanjut ya. Gue ini kayaknya step-step yang lagi serunya di menit-menit terakhir nih. Tuh, ini udah. Gak kuat gua dua headset satu aja lah ya. Iklan dalam iklan mulu nyet. Gak apa-apa, ini iklan ini adalah supaya ya, supaya ini dulu kan nggak kesel, tahan emosi, lewatin iklan nggak apa-apa. Nah gitu dong, ada background musiknya, jadi kan gua ketakut dengarnya. Babak selanjutnya. Kayaknya ini trending ini gara-gara orang-orang kayaknya yang di Instagram itu mampir ke sini nyomotin videonya, dimasukin ke Instagram buat jadi bahan shit post aja. Buat jadi meme atau apa. Tapi nggak apa-apa sih, ada anak-anak Instagram ini. Cakarnya. Aku nggak mau makan. Aduh, kok lagi nge-lag gini sih? Kita lagi serius apa nih? Gua nggak kuat lagi, gua angkat tangan lah ya. Gua bukan kesel, nggak kesel siapa, tapi gua mual anjir. Apa ya? Takut muntah aja, enak aja gitu nontonnya. Allah, jahat ya gua ya sampai segininya ya. Emang gua jujur aja kayak gini yang gua tonton gitu. Udahlah, kalau lu cowok gitu ya nonton kayak gini udah jangan ditonton. Lu baca aja komennya, lebih seru kok komentarnya itu lucu kok. Si anjing. Oke, gitu aja di video kali ini ya. Ini sama aja kan gue nge-reaction gitu kan. Buat apa sih nge-reaction semuanya, dia ujung-ujungnya makan-makan juga. Guanya yang gak enak anjir, sesek napas gue. Gue butuh udara. Udah gitu aja ya. Thanks for watching this video. Ini parah sih, cringe parah ini. Aduh, dewinya cringe kali ya. Gue enak banget anjing, muntah anjing. Jangan muntah, nanti batal puasanya. Oke, gitu aja dari video kali ini. Thanks for watching this video. Jika lo mau request video yang gue react gitu buat di next video, gue channel gue ini reaction musik ya kebanyakan. Tapi kalau ada konten-konten cringe gitu yang ya lucu aja gitu, pengen gue react gitu dan
presentasi banyak orang yang mampir ke channel gue, nggak apa-apa, gue bakal react aja. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, ya, dan subscribe channel ini. Subscribe, sabrek, apa kayak itu. And the last, bye. Gitu aja. Oke. Okay? Thanks. Jangan lupa share juga ya. Bye.